Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasuli Rabbil Alamin. Nabiyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sar ala nahdihi wa ahtada bihadihi wa stanna bisunnati layumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi yang ceria ini, yaitu pagi Selasa 9 hari bulan Syaban 1442. Bila bunyi Syaban, kita rasa dekat dengan Ramadan kan, bersama dengan 23 hari bulan 3 2021. Kita teruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran surah Al-Isra ayat 17, surah Al-Isra surah yang ke-17 juzuk yang ke-15 ayat 101 tafsir pimpinan edisi Jawi muka surah 576. Kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada huraian dan penjelasannya insya-Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy-syaitonir rajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala cerita kepada kita tentang apa yang berlaku kepada Sayyidina Musa alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam. Nabi Musa ni, para pelajar tanda, di antara nabi yang banyak kisah dia di dalam Al-Quran. Kita baca sekejap jumpa Nabi Musa. Cerita dia detail setelah dikumpulkan. Kalau kata tak, kalau kita ambil sikit-sikit tak terkumpul tak jadi. Macam ni. Kisah hari ni, kisah Allah kata, aku beri kepada Musa 9 tanda mukjizat dia panggil. Tengok ayat. Walaqad atayna Musa 9 ayatin bayyinat. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Musa 9 mukjizat yang membuktikan, mukjizat yang jelas nyata, yang membuktikan kebenarannya. Tengok nota di bawah 691.
Setelah menerangkan perihal kaum kafir musyrik Mekah, puak-puak kafir dalam siri yang lepas kita dah bincang tentang puak-puak kafir musyrik Mekah mari minta 6 cadangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berupa mukjizat. Apa makna mukjizat? Ni para pelajar duk dengar mukjizat. Siapa dia tahu apa makna mukjizat? Tahu. Mukjizat ni perkara yang di luar biasa. Di luar pemikiran manusia. Macam makan nasi sikit jadi banyak. Peliklah. Kalau makan banyak tak habis tak pelik. Banyak tempat-tempat kuliah, banyak tempat kenduri kita hari ni, makan banyak tidak habis. Yang menghabiskan dia tong sampah, kan? Itu tak pelik. Tapi makan sedikit jadi banyak, itu dia panggil mukjizat, benda yang ajaib. Di luar kebiasaan, itu dia panggil mukjizat. Mana mukjizat maknanya melemahkan orang lain nak tiru tak boleh. Ahli sihir cuba nak tiru. Kita tengok apa jadi dengan ahli sihir, kan? Sekali Nabi Musa setap campak dia punya tongkat, habis tenggelam air, habisnya telah tokak-tokak tali-tali ahli sihir. Ahli sihir tahu, oh ini bukan sihir. Kalau sihir dia tak pakai gu. Beriman mereka. Maka dia minta mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dalihan. Bukan kerana mereka hendak beriman. Itu sebenarnya dia dalih ya, orang panggil pusing ayat supaya nak lari jauh. Bukan beriman pun. Lalu diterangkan bahawa Nabi Musa alaihi salam juga telah diberikan berbagai-bagai jenis mukjizat. Dalam ayat ini saja Allah sebut 9. Ar-Razi dalam tafsir dia mengumpulkan 16. InsyaAllah kita akan sebut 16 dan ada lagi kalau kita korek jadi 17. InsyaAllah ini menunjukkan bahawa banyaknya bukti telah diberikan kepada Nabi Musa, tetapi semuanya itu tidak juga menjadikan Fir'aun dan kuncu-kuncunya serta kaumnya beriman, mereka pun dibinasakan. Itu masalah. Masalahnya bila datang permohonan, dia minta apa-apa jadi, kalau tak beriman mereka akan yustaksal, mana mereka akan dimatikan semua, dikalahkan semua. Sebab tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila dia kafir mari minta nak suruh bumi Mekah ni jadi sungai, nak suruh ada kebun, ada istana, Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya Allah, Allah kata boleh, tapi keputusannya seperti umat yang terdahulu. Keluar air sungai di Mekah, pakat duk mandi, terjun sungai, tak beriman, mati. Nabi kata lah. Nabi kita SAW yang bersifat rahmatan lil alamin mengatakan la ya Rabbi, aku tak mau mereka mati semua. Kita nak mereka dapat hidayah. Allahu Akbar. Jadi kalau Quraisy mari duk tanya mukjizat kepada Nabi SAW, Allah nak cerita kepada Nabi Musa, jangan pelik. Nuh, umat Nabi Musa Nuh, aku bagi 9 ayat. Kumpul-kumpul semua jadi 16, 17 ayat. Banyak sekali. Tak beriman juga. Baik, kita pergi kepada ayat. Ayatim bayinat, maknanya ayat-ayat yang sangat jelas dan nyata. Fas'al bani Israel izja'ahum. Maka bertanyalah kamu kepada bani Israel Yahudi zamanmu, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka datang, ketika datangnya Nabi Musa, ketika wahai Nabi, Allah Taala perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanyalah muhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada bani Israel yang ada di dekatmu, ada di Madinah. Tanya apa? Izja'ahum faqala lahu fir'aun inni la'azunnuka ya Musa mashura. Sama juga. Tengok nota di bawah tu. Tanya Bani Israel macam mana? Ya'ni sebagai saksi, bertanyalah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Bani Israel yang ada pada zamanmu
yang telah beriman kepadamu. Di antara tokoh yang beriman itu siapa? Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Di antara Yahudi yang jumpa Nabi masuk Islam, Abdullah bin Salam. Mu tanya dia. Ada ulama kata bukan dia sajalah, tanya siapa saja Yahudi di Madinah tu. Tentang apa? Tentang mukjizat-mukjizat Nabi Musa. Mereka akan menceritakannya dan mengakui kebenarannya. Maknanya kalau hok beriman seperti Sayyidina Abdullah bin Salam, mesti dia akan cerita betul apa yang dia ada dalam kitab yang dia baca dalam kitab Taurat. Tapi kalau gi Yahudi hok kaki belik, dia tak mau mengaku juga, gitulah demai ayat. Maka tanya tentang itu, apa dia tanya? Tatkala Nabi Musa alaihissalam datang kepada Firaun dan kaumnya serta menunjukkan mukjizatnya, lalu berkatalah Firaun kepadanya, sesungguhnya aku fikir engkau ini wahai Musa seorang yang terkena sihir. Subhanallah. Dia yakni nampak engkau macam tak apa siuman. Musa mu ni betul ke tidak ni? Senai hidup dia. Dia bagi apa? Dia bagi sepatah ke Musa, tak apa betul Musa ni. La haula wala quwata illa billah. Kita mengatakan inilah di antara perkara yang perlu kita ingat, perlu kita ingat para pelajar sekalian, jangan duduk dengar buah-buah tak betul kepala orang. Okay. Baik. Tanda pelajar. 9 ayat itu Allah Taala sebut 9 ayat. Dalam ayat ini. Dia kata Ibn Athiyah, 5 ayat telah disebut dalam surah Al-A'raf. 5 ayat. Iaitulah tufan al-jarad, tufan makna banjir, belalang, kumal, kita kata kutu, dafade, kata dam, darah. Baik, dia mari mula-mula, mari apa kita kata, mari hujan. Lepas banjir, mari pula katak. Semua katak dalam rumah dia. Mu nak tidur, ngangat-ngangat. Pergi ke dapur nak makan, buka nak piuk. Boleh hidup. Kita ni katak seko masuk dalam rumah, panggil bomba mari. Tak suruh tangkap. Ini seluruh kawasan katak. Itu dia panggil 5 tanda. Jadi ada lagi kata di 5, yang ke-6 tungkat dia, yang ke-7 tangan dia, yang ke-8 berlakunya kemarau, yang ke-9 naqs samarat, kurangnya buah-buahan. Baik, itu secara tafsir ayat ni, 9, nak cari 9 perkara. Tapi keseluruhan di antara tanda-tanda mukjizat Nabi Musa AS, tanda ni pelajar, dalam tafsir Ar-Razi dia kata ada 16 perkara. 16 perkara yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi Musa AS. Baik. Yang pertama, tulis. Yang pertama, Allah Ta'ala hilangkan simpulan lidah dia. Jadi Nabi Musa ni, dia cakap tak fasih. Adalah cerita episod dia dengan Fir'aun masa kecil. Kemudian dia pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta Allah Ta'ala bukakan wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, bukalah ikatan lidah aku ni supaya orang faham bercakap. Jadi alhamdulillah, lepas pada itu Nabi Musa fasih. Satu mukjizat. Yang kedua, tongkat Nabi Musa AS boleh berubah menjadi ular, boleh membelah laut yang begitu dalam, boleh mengeluarkan air daripada batu. Itu dia panggil fungsi tongkat. Yang ketiga, telan ular palsu. Itu mukjizat. Ahli sihir lain dia boleh tunjuk ular ngak-ngak mari, tapi dia tak boleh telan sama dia. Tapi tongkat Nabi Musa dahlah boleh berubah jadi ular, boleh macam-macam kerja. Dia juga menelan ular-ular ahli sihir. Maka ini mukjizat. Dengan sebab ular ahli sihir ditelan, semua ahli sihir
beriman kepada Allah Azza wa Jalla ikut Nabi Musa. Sapa Fir'aun melompat terkejut. Apa jadi kamu ni? Konspirasi popokmu ni. Pakat dengan Musa, rupanya Musa ni tokoh besar dia. Oh, gitu. Yang keempat, tangan Nabi Musa berubah menjadi putih bercahaya. Tangan dia, dia tak tangan sini, keluar magic. Lah, nyala am. Oh, bisa. Yang kelima, banjir taufan berlaku. Banjir taufan. Yang keenam, belalang menyerang Bani Israel. Habis tempat duduk di mana belalang tu. Eh, kita ni kalau belalang sikit suka, yang kita boleh goreng. Tapi kalau semua tempat belalang, nak hidup lagi mana? Yang ketujuh, kumal. Kumal ni ada kata kutu, ada kata ya, spesies dia tu lah. Gatal benda tu, nak tidur tak boleh juga. Yang kelapan, katak. Katak. Yang kesembilan, darah. Jadi lima mukjizat bala atas kaum Fir'aun ini termasuk dalam surah Al-A'raf ayat 133. Baik, yang ke-10 sempat kata tulis ni. Yang ke-10 membelah lautan. Nabi Musa di antara mukjizat dia, dia boleh belah laut. Laut tu ke tongkat Nabi Musa ni. Ani drib bi 'asaka al-bahr. Musa, Fir'aun belakang. Nak selamat, pukul laut. Nabi Musa, bismillah, pom. Laut belah selalu. 12 lorong masuk. Itu dipanggil mukjizat. Kemudian di antara mukjizat lagi yang ke-11, mengeluarkan air dari batu dengan pukulan tongkat. Nabi Musa alaihissalam waktu Bani Israel kehausan di teh, di padang teh, padang Sina, sesak di tengah padang, maka lap mik dahaga dia orang ni. Allah Ta'ala permai pada Musa, idrib bi'asakal hajar, pukul batu tu. Bagi terpancar keluar air, mata air. Allahu Akbar. Sukanya Nabi Musa AS, mukjizat dia banyak. Yang ke-12, gunung menjadi bayang. Gunung menjadi bayang, Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada kita dalam dalam surah apa tu? Tengok dia punya cerita sikit, sebab gunung ni jarang-jarang disebut dah. Tongkat selalu dengar. Tongkat dengar dah kan? Tapi cerita gunung tak apa dengar, mari kita dengar gini. Dalam surah ayat 171. 171 surah apa tadi? Surah Al-A'raf, tanda. Suratul A'raf ayat 71. Suratul A'raf 171. Allahu akbar. Wa idz nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullah. Wa idz nataqnal jabala, ketika kami angkat, ay rafa'nal jabal, katanya Bukit Tursena. Bani Israel tak nak kata, malaikat mari angkat Bukit Tursena, letak atas kepala dia macam awan. Macam awan, jadi teduh bawah. Pakat dah teduh. Apa jadi? Wa zannu annahu waqi'un bihim. Sudah lagi tak. Jatuh dalam bukit. Khudhu ma atainakum biquwwah wa dhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Maka Allah Ta'ala perintah kepada dia, mu Bani Israel kalau nak selamat, pegang dengan ajaran Nabi Musa bawa ni. Yang ada main keluk ni, kena ikut arahan, ikut perintah Allah. Habis terimalah dia. Hak terima ni, sedap juga cerita dalam ni, dia kata apa? Dalam riwayat ni kata, waktu
waktu bukit atas kepala, puan Bani Israel ini sujud, tapi sujud sebelah sebelah mata. Mana mata sebelah duduk sujud atas dahi, sebelah lagi duduk tengok, jatuh ke tak jatuh? Subhanallah. Maknanya dia tidak tawajuh, tidak betul-betul apa ni khusyuk menerima arahan Allah Azza wa Jalla itu. Orang panggil sujud tapi mata sebelah duduk jeli nyatai batu ni. Korkak ke makin jauh. Boleh jadi kalau waktu dia tengah sujud tu batu tu gilai lah, bukit bergilai, tak ngaku juga. Kerah palanya nak cerita. Puak-puak siapa ni? Puak-puak Bani Israel, Allah Ta'ala yang maha aja. Ni. Dan lagi tak kata, lama nazaru ilal jabali, Hasan Basri kata, lama nazaru ilal jabali, bila dia tengok bukit di atas kepala dia, kharra kullu rajulin sajidan ala jabihil aisar. Dia sujud atas belah dahi belah kiri. Sujud gini, belah mata. Wa nazara bi ainihi al-yumna ila al-jabal. Mata alik kanan duduk jeli ke bukit, jatuh ke tak jatuh? Farakan min an yasquta alai, bimbang takut jatuh bukit atas kepala. Falaisa falizalika, dalam kitab tafsir saya baca ni, karena itu tidak ada mana-mana Yahudi atas muka bumi ini kalau dia sujud kecuali dia akan sujud di sebelah hajib, sebelah halik dahi kiri. Kalau dia sujud belah kiri sebab ingat tu dia duk tengok mata kanan. Allahu akbar. Dia kata ini cara sujud ini telah diangkat dengan sebab cara sujud ini tok nenek dia dulu tidak dihempap oleh bukit yang Allah Taala angkat atas kepala dia tu. Dia tak tahu perbuatan tu perbuatan orang tak khusyuk. Perbuatan buat-buat tak dengar kata tu. Dia jadi satu agenda pula. Allahu akbar. Inilah kita kata orang Yahudi ni orang sesat. Masya-Allah. Baik. Satu lagi cerita. So kalau kita tengok Yahudi sujud, dia sujud belah kiri. Satu lagi, falamma nasyaral alwah, nusyiral alwah fiha kitabullah. Apabila disebarkan apa ni kitab Taurah, lauh yang tertulis kitab tu, lam yabqa ala wajhil ardh jabalun wala syajarun wala hajarun illa ihtazza. Semua benda bila turun kitab ni, benda-benda yang ada atas bumi itu bergoncang, bergerak. Karena itu kalau mu tengok Yahudi hari ini, yang kecilnya, yang tuanya, bila dia baca kitab Taurat, dia duduk gerak kepala gitu. Ini cerita dia, gerak kepala. Wana fadalah raksahu, gerak kepala. Pasal apa? Waktu turun kitab Taurat dulu, bergerak pokok-pokok, batu-batu ini bergerak, sambut, mengagungkan kitab Allah Azza wa Jalla. Jadi Yahudi bila baca kitab, dia gerak. Jadi buat kita ni jangan jadi Yahudi. Ni macam-macam benda dah ni. Buat masuk masjid gendai besar, berbang-berbang atas nama cinta Nabi. Kita kata Nabi tak ajar cinta dia masuk bawa bergendai dalam masjid. Tak ajar. Tidak ada dalam ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut cinta Nabi, ikut ajaran dia. Jangan duk reka cerita benda pelik. Yahudi dia ikut. Sujud. Cara nak gerak. Cara nak zikir. Tapi kita jangan ada. Kalau bergerak naluri itu biasa, macam kita duduk zikir la ilaha illallah itu biasa. Tapi gerakan khas macam tarian waktu zikir, ini yang kita kata ini terpengaruh dengan orang lain, jangan ikut puak-puak lain. Kalau tidak kita terikutlah banyak terikut. Baik, berapa dah kita tadi? Ini tak habis ni cerita banyak ni. Yang ke-13, manna al-manna was-salwa. Waktu mereka susah tu turun manna getah sedap maka dengan burung salwa. Ingat tak salwa tu nama burung. Salwa. Jadi burung ni lah sedap. BBQ burung makan mana. Yang ke-14 berlakunya kemarau panjang. Insah kejap mari jumpa Nabi Musa, pati hilang kemarau, lompat balik. Nauzubillah. Yang ke-15 berkurangannya buah-buahan, buah tak jadi. Bunga kering balik. Hujan tak turun. Yang ke-16, hilang harta benda. Dari segi tanaman seperti tamar, gandum, makanan dan wang dan lain-lain. Ila habis dia punya harta benda. Allahu Akbar. Itu di antara ujian Allah Ta'ala beri kepada Bani Israel.
tapi Bani Israel ini kabar ke tidak? Tak kabar juga. Jadi bila dia sombong, angkuh, takabur, Nabi Musa berdoa. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. Musa kata apa? Wahai Tuhanku, kamu telah beri kepada Fir'aun kemewahan, perhiasan, harta benda yang menyebabkan dia menyesak bagi orang lain. Kemudian Nabi Musa berdoa, Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Ha, Nabi Musa pun marah adalah, ya Allah, ya Rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah, hapuskanlah harta benda mereka. Wasdud ala qulubihim, ikatlah hati mereka, mereka tak akan mengaku beriman kecuali setelah dia duduk tengok azab. Fir'aun bila duduk dalam laut tenggelam, barulah dia khabar. Khabar mana? Baru dia khabar adanya Tuhan, ataupun baru dia mengaku adanya Allah Azza wa Jalla. Maka itu di antara ayat yang disebut tentang Nabi Musa AS yang ke-17. Anda yang ke-17, iaitulah lembu Bani Israel. Kek lembu Bani Israel ni, Izbahu Baqarah, kapten dia ambil lidah tu katanya, pergi pak atas kepala orang mati atau tubuh orang mati, dia hidup balik. Ini di antara 17 perkara, iaitu mukjizat Nabi Musa. Jadi yang ke-16 tadi, hilangnya harta benda dari segi tanamannya seperti tamar, gandum, makanan, wang, hilang habis. Habislah kita para jemaah sekalian, panjang kita ni kan. Allahul musta'an. Baiklah, kita cerita menarik, kita pula masa sudah habis. Kita pergi kepada ayat lain pula. Bila mari mukjizat, Fir'aun kata apa? فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا. Mu ni terencak akar Musa ni, kena sihir berkali. Habis. Mari kita pergi kepada ayat yang berikutnya, 102. قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرُ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا. Ini Nabi Musa balah balik kata-kata Fir'aun. Kita sebagai pendakwah, ni anak-anak pelajar kena ingat. Kita sebagai pendakwah, kalau orang kata macam-macam kita, orang Kelantan kata dia nyik kita kuat-kuat, kita kena jawab juga. Jangan duk kata sabar-sabar. Kita sabar ni biar ada tempoh. Sabar tu kena ada masa. Jangan duk sabar sampai orang pijak kepala, sabar. Orang buat tu bersabar. Orang hina dakwah yang kita bawa yang sangat mulia daripada Allah. Dakwah kita ajak orang kepada Allah, ajak orang kepada sunnah Nabi, dihina. Kenapa kita mau diam? Kita kena jawab. Tengok Nabi Musa jawab. Qala laqad alimta ma anzala haula. Nabi Musa menjawab, sebenarnya engkau hei Fir'aun. Fir'aun, mu tahu dah sebenarnya. Kamu telah mengetahui. Mu tahu apa yang aku bawa ni betul. Memang tahu pun. Tiadalah yang menurunkan mukjizat-mukjizat ini melainkan Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang menerangkan kebenaran. Dan sebenarnya aku fikir engkau hei Fir'aun akan binasa. Fir'aun akan binasa tak lama lagi. Sebab apa binasa? Tanda pelajar. Sebab apa binasa? Sebab apabila penentangan tu kuat, bermakna kemenangan hampir. Dan bila Nabi menang,
binah yang binasanya lawan dia. Nabi Musa menang, yang binasa siapa? Hah? Fir'aun. Tengok ayat 103. فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا. Selesai ada masalah. Belawan sudah belawan. Tunjuk hujah sudah tunjuk hujah. Fir'aun tetap dengan kerah kepala. Allah Ta'ala takdir dia begitu. Doa Nabi Musa tadi pun mengena atas Fir'aun. Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab. Fir'aun tak akan beriman sehingga dia tenggelam. Dia tengok azab. Apa dia? Kemuncak, Fir'aun sudah buat keputusan, mesyuarat kabinet lulus. Maka Fir'aun pun berkira hendak mengusir mereka dari bumi Mesir. Kita halau Musa dari sini. Serabut kalau dia ada di Mesir ni. Allahu Akbar. Dia gamak Mesir ni. Hatuk dia buat. Dia tak tahu dia apa penumpang duduk berok atas bumi Mesir je. Kan? Ha, mana duduk buang air situ ya dia tu. Mana Tuhannya? Allahu Akbar. Ha. Bila dia buat keputusan begitu, tekanan yang paling tinggi kepada Musa bermakna saat kebinasaan dia hampir. Tengok ayat. Lalu kami tenggelamkan dia bersama-sama pengikutnya seluruhnya. Ma'ahu jami'a, tak tinggal. Orang Kelantan kata tak tinggal bakar. Tahu bakar? Bakar tu kan bakar, bakar benih. Maknanya tak tinggal bakar, habis mati belaka. Tengok nota di bawah. Yakni hendak mengusir Nabi Musa dan Bani Israel dari negeri Mesir serta hendak membunuh mereka sehingga punah rana. Maka Fir'aun dan sekalian pengikutnya dibinasakan oleh Allah dengan menenggelamkan mereka di Laut Merah. Laut Merah ni kalau dulu dipanggil Laut Qalzum. Laut Qalzum. Allahu Akbar. Sedaklah Fir'aun buah besar dia kan. Bila Fir'aun buat keputusan nak keluar Nabi Musa, siapa dia yang keluar? Siapa dia kena keluar? Dia kena keluar ke Musa keluar? Jawabnya dia lah kenanya kan? Dia kena keluar, bukan Nabi Musa. Nabi Musa tu lo buka jalan ke dia nak mati? Tak? Bukan Nabi Musa tu lo buka jalan dia. Tadi lah mukjizat Nabi Musa membelah lautan. Sekali dia pukul, laut belah. Nabi Musa lalu, Fir'aun mari, masuk. Semua sekali tentera dia masuk, air bercantum balik, tom, habis. Lemah Nabi Fir'aun lemah ketika tu dia kata aku beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. Apa nak buat? Masa sudah tamat, tempoh sudah habis, baru nak mengaku iman, kita kata hai-ha tidak ada lagi. Allahu Akbar. Ayat kita yang terakhir. Wa qulna min ba'dihi li bani Israil. Wa qulna min ba'dihi li bani Israil askunul ardh فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. Maknanya bila Fir'aun selesai masalah, dia sudah tenggelam, orang panggil gaib dah dalam bumi, dalam air. Sudah hilang mereka dalam air. Maka dan kami katakan kepada Bani Israel, sesudah Fir'aun dibinasakan, tinggallah kamu di negeri itu. Yutan balik, tapi laut tutup dah lah. Mukjizat dia mari sekali ya. Tidak kata ya Rabbi sekali pukul lagi nak balik. Tak ada riwayat yang menyebut demikian.
Nabi Musa balik ikut mana? Ikut dia. Yang pentingnya Allah kata kepada puan-puan Nabi Musa, dengan Bani Israel tinggallah kamu di negeri itu, balik semula ke Mesir. Kemudian apabila datang tempoh hari akhirat, nah, tak lagi lah sakat mana nak duduk di Mesir, duduk je lah. Dan apabila datang tempoh hari akhirat, mana kiamat lah tu, ji'na bikum lafifa, kami datangkan kamu kepada masa dengan bercampur-campur. Capu belakang lah Fir'aunnya, Bani Israelnya, siapa-siapa saja atas dunia ni bercampur habis untuk menerima hisab dan balasan masing-masing. Balasan masing-masing. Baiklah. Sini tentang uskunul arda ni, Tuhan kata tinggallah kamu di bumi. Jadi ulama katakan maksudnya bumi Mesir. Wazahaba adadu minal mu'asiri, beberapa ulama semasa, tanda ni fakta, beberapa ulama semasa pengkaji tafsir mengatakan bahawa maksud bumi di sini merata, merata pelusuk bumi. Syattatallahu al-yahuda fiha, Allah Ta'ala pisah-pisahkan Yahudi ini, dia tak ada negara. Jadi Tuhan kata uskunul ardh, duduk atas muka bumi. Bani Israel yang tak dengar kata tu, duduk atas muka bumi. Fir'aun mati dah, Bani Israel pula masalah. Duduk atas muka bumi, kata ulama semasa ni, dia kata apa? Maksudnya Yahudi tidak ada satu tempat khas, tidak ada negara, mereka duduk bertebaran di seluruh dunia. Ada sini sikit, ada sini sikit, ada sini sikit. Mutakhir ini mereka balik ambil bumi Palestin, Gaza, bumi Palestin Ardul Muqaddasah, dijadikan sebuah negara dia, nama dia negara Israel. Ibu negara dia Tel Aviv, dan ada usaha nak pindah ibu negara mari duduk di Palestin. Kita kata itulah mukjizat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu orang Islam akan bunuh Yahudi di akhir zaman. Orang Islam akan bunuh Yahudi. Siapa peringkat? Yahudi ini bersembunyi di sebalik batu, sebalik pokok. Batu dengan pokok pula bercakap, ya Muslim, haza Yahudiyun khalfi fata'ala faktul. Ya orang Muslim, belakang aku ni Yahudi ada. Belakang. Batu cakap, pokok cakap, orang Islam pergi, oh kau kat sini. Sam, pergi, habis kita. Illa syajarat al-gharqat, kecuali satu jenis pokok je nama al-gharqat. Pokok gharqat ni pokok tali barut Yahudi. Dia je yang yang menyembunyikan Yahudi tak cakap. Kita kata rupanya apa ni, tali barut ni bukan sekadar orang je dari tali barut ni. Nah, pokok pun ada juga tali barut Yahudi, wal'iyazubillah. Jadi pandangan ulama semasa ni kita boleh tengok dalam apa ni, beberapa kitab semasa lah. Macam kitab Syekh Salah Al-Khalidi, Al-Quran Naqdu Mata'inur Ruhban, dan lain-lain lagi. Baik, para jemaah sekalian, kita simpulkan apa yang kita belajar pada pagi ini. Beberapa simpulan yang mudah saja. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut dalam Quran 16 mukjizat Nabi Musa. 16 mukjizat yang telah kita sebut tadi. Walaqad atayna Musa 9 ayatin bayyinat, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini 9 ayat. Maka ulama katakan taksis menyebut 9 ayat itu bukan bermakna tak ada tambahan. Kata ulama usul, li'anna taksis al-adad bizikri la yadullu ala nafi zaid. Ha, belajar ni, anak-anak belajar usul fiqh. Kerana mentaksiskan khusus bilangan itu, disebut bilangan itu, tidak menunjukkan bahawa tidak ada tambahan. Kama huwa thabitun fi usulil fiqhi wa hadhil ayah dalilun ala hadhil mas'alah. Ha, menarik. Contohlah, contoh kita kata Nabi kan sebut al-asharah al-mubasharuna bil jannah, 10 orang
yang diberi khabar gembira masuk syurga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Bukan makna ahli syurga 10 orang tu je lah. Banyak lagi. Sama juga dengan ni, Allah Ta'ala sebut 9. Boleh jadi 9 ni hok masyhur sangat. Wallahu a'lam, ataupun ada hikmah lain. Yang pentingnya bukan 9 saja. Akbar. Yang kedua, Nabi, Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya ditanya pokok Bani Israel hidup zaman dia. Mu tanya Yahudi apa jadi kepada Nabi Musa ni. Jadi naknya supaya tambih, nak beritahu mereka tu sesat. Contohnya ahli-ahli pendebat Islam ni, ulama-ulama yang boleh bermunazarah, mereka minta supaya pendeta-pendeta Yahudi ni isbatkan kenabian Nabi mereka. Musa nabimu ya, macam mana isbat? Kita nak sabitkan Musa tu Nabi. Jadi mereka buat hujah-hujah. Maka dengan itu, kita juga guna hujah yang sama untuk nak isbatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi, biar dia beriman. Ini dia panggil bahasa munazarah. Bahasa munazarah mana bahasa kita berdebat, kan? Ayat ini Allah Ta'ala sebut, fa'arada an yastafizahu minal ardi, bila Fir'aun angkuh sombong nak keluar Nabi Musa daripada bumi Mesir, aghraqnahu, kami tenggelamkan dia. Musa keluar, kamu tenggelam. Kisah ini nak menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi dihalau keluar daripada Mekah, berhijrah ke Madinah, selepas berapa lama Nabi kita hijrah, Rabiul Awal tahun pertama, Ramadan tahun yang kedua, ketua-ketua Quraisy laqau hatfahum, mati bergelimpangan di Badar yang diketuai oleh Abu Jahal. Habis itu. Nak cepat sangat deh. Nak cepat boleh lah. Gitu maksudnya. Kemudian dalam ayat ini juga, wa qulna min ba'dihi li bani Israil askunul arda, bila Firaun mati, bila Firaun sudah tenggelam, Allah kata Bani Israel membalik duduk di Mesir. Di sini kata di para ulama, menjadi satu isyarah ataupun bisyarah, khabar gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, oleh karena Abu Jahal halau mu keluar, tak lama lagi kamu akan ambil Mekah sebagai negara Islam. Alhamdulillah, pada tahun yang ke-8 Nabi kita masuk Mekah, Mekah telah menjadi negara Islam. Tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah kita sambung ayat 105 dan sampai ke akhir destinasi surah kita ini, insyaAllah dalam CD yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.